Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulmi fi darini amin. Summa in hasala minhu syai'un bil ardi ala nari harumat harumatis tidamatuhu wa ila bala wa ini tasala bil badan khilafan li jam'in. Summa kemudian in hasala jika hasil minhu daripadanya daripada ya menyepuh daripada menyepuh tamwih ya. Daripada ya, menyepuhnya itu hasil apa syai'un oleh sesuatu bil ardi ala nahri dengan didatangkan kepada api. Jadi ketika didatangkan kepada api ya itu ada meleleh gitu ya. Nah, kalau begitu harum matis tidak matuhu maka haram oleh ya menyenantiasakannya, maksudnya menyimpannya. Haram ya. Karena berarti itu ya banyak tuh emasnya ya, tuh. Wa illa jikalau enggak ya jikalau enggak hasil lam yahsul minhu syai'un bil ardi ya. Jikalau enggak hasil pala maka tidak harum tidak haram menyimpannya ya memakainya enggak. Wa ini tasala bil badani sekalipun nyambung ya, menyepunya itu ke badannya. Sekalipun nyambung ke badannya. Khilafan li jam'in ya, lain halnya kepada satu jamaah ulama. Ada yang mengatakan ya, menyambung kalau sampai nyambung ke badan berarti termasuk banyak. Ya. Ya. Jadi khilafan li jam'in lain halnya bagi satu jamaah, ya. Ya. Satu jamaah enggak pakai tafsil mutlak aja. Ya. Mutlak. Ya. Haram hukumnya. Ya. Khilafan li jam'in ya. Jadi lain hanya dengan satu jamaah. Ini berlawanan. Oh, tadi kan mengatakan apa? Haram mensenantiasakannya, nyimpennya umpama. Jika kalau enggak hasil sesuatu ketika didatangkan, dibakar enggak ada apa-apanya, maka tidak haram. Sekalipun nyambung dengan badannya tuh apa menyepuhnya lain halnya satu jamaah ya. Jadi satu jamaah ya mengatakan bahwasannya ya. Jadi apa para ulama berselisih pada keharaman menyepuh secara mutlak dan mereka membolehkan ya pada mushaf. Ini kalau mushaf
dibolehin ya. Pak Mus'ab dibolehin. Seperti kemarin sudah kita jelasin dia, kalau Mus'ab boleh. Wa yahilu zahabu wal fiddatu bila sarafin limra'atin wa sawiyin ijma'an. Dan halal oleh emas dan perak bila sarafin tanpa saraf. Ya. Berlebihan. Halal emas dan perak tanpa berlebihan. Limra'atin bagi seorang perempuan. Boleh, tapi jangan berlebihan. Wasabiin dan juga anak kecil boleh. Ijma'an itu ijma' sepakat ulama. Lagian kalau berlebihan juga itu akan membahayakan dirinya sendiri. Apa? Diambil orang. Pakai emas banyak. Sini ya. Emasnya sini. Oke, di sini juga kakinya juga pakai jalan-jalan raya. Ya. Ada kemungkinan ada garong gitu, garong ya. Rampok. Ada kemungkinan ada rampok. Ya. Jadi kita gimana kalau begitu? Ya, hemat saya, kalau perlu aja kita pakai, kalau nggak perlu nggak usah dipakai. Apalagi ada orang miskin, ada orang miskin, orang susah, kita pakai emas hatinya pecah nggak tuh? Pecah. Kita pakai emas hatinya pecah, sedih, ya. Enak banget pakai emas tuh kita. Saya enggak punya emas. Ya. Ini untuk orang laki sih mungkin jarang ya, enggak ada mungkin ya. Ada juga sih orang pakai emas itu sih, leher-lehernya. Ya. Apa objekannya habis meledak gitu ya. Ini ibu-ibu, ya nggak semua ibu-ibu sih. Ini kalau umpama jangan, ya, duitnya banyak, ya kadang dia pakai, kadang suaminya orang ngerti agama, gelangnya serenceng, ya, gelangnya serenceng, di tangan, di kaki, sini. Sebaiknya jangan, kasihan orang yang miskin. Ya. Sekalipun ya, ya sekalipun kita banyak uang sekalipun. Kasihan orang yang miskin yang susah. Ya, jadi halal emas dan perak dengan tanpa berlebihan. Ya, limra'atin bagi seorang perempuan. Ya. Musabbin dan anak kecil ijma' secara ijma' ulama. Sepakat para ulama. Fi na'wi siwani pada seumpama gelang tangan. Wal khalqani dan gelang kaki. Boleh perempuan pakai gelang tangan. Tapi jangan melampaui batas tuh, jangan saraf. Serenceng gelangnya banyak banget. Cing 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 cing. Ya. Airnya bu kemari airnya lagi ngunjukin ini udah. Emang temannya punya gelang juga. Ya. Kata dia empung-empung ada saingan nih. Ya.
cincinnya garuk-garuk sini. Cincinnya banyak banget ini. Masya Allah. Ya. Jangan ya. Ya, kalau pakai yang sederhana saja. Ya, jangan melampaui batas, jangan. Kalau laki sih ya, enggak, kita ini orang perempuan ya. Ya, jadi jangan sampai demikian. Jangan membuat orang jadi sedih lantaran kita. Jangan. Dia enggak punya duit banyak, mau beli emas, sedih. Kan ada orang yang duitnya habis, emasnya habis, dijualin mulu sama anaknya. Ya. Anaknya ngerong-rong mulu. Jadi tuh emaknya jual emas, mulu jual emas, habis emasnya tuh. Tinggal emas-emas aja paling ya. Ya. Tuh ada yang kayak begitu. Ya. Jadi kita menggunakan sesuatu, lihat kiri kanan. Saya punya engkong itu, engkong dari istri. Jadi beliau mesen kepada istrinya, lu jangan beli sofa yang bagus sebelum tetangga beli sofa yang bagus. Mesennya begitu sama istrinya. Lu jangan beli sofa yang bagus sebelum istri, sebelum tetangga beli sofa yang bagus. Jangan, jadi jangan membuat orang jadi sedih. Tibang kepengen doang. Jangan sampai begitu. Jaga. Padahal bukan ustadz, bukan kiai padahal. Tapi amalnya amalan orang mulia itu. Subhanallah. Ya. Ini mah beda. Kalau ada yang nyamain, ganti lagi. Jangan kayak begitu. Wanakli dan sendal. Ya, watauki dan kalung. Wal aswa'i dan atas kalung yang aswa' filman suji biwa. Pada yang disulam dengan keduanya, emas dan perak. Dan itu halal ya. Wa ya'ilu dan halal launa bagi mereka at-taju, mahkota. Wa in lam ya'tadnahu, sekalipun tidak biasa ya, ia akan dia. Sekalipun enggak biasa, masih boleh tuh. Iya. Buat perempuan nih, halal lahunna bagi mereka, mereka perempuan. At-taju, mahkota. Wa in lam ya'tadnahu, sekalipun ya, ia tidak biasa. Wakiladatun fi adanani ru'muratun qatan. Dan kalung ya, yang ada nila, dan wakiladatun kalung biha, pada kalung itu dana niru mu'ratun qat'an, ada dinar ya murni qat'i murni ya. Wa kadza mansubatun, dan seperti ini pula ya, dinar yang dibolong, yang dibolongi. Wala yajib zakat fiha, enggak wajib zakat oleh zakat pada yang enggak wajib. Amma fi sarafi, adapun pada yang melampaui, fala ya'ilu, maka tidak halal syai'un, sesuatu min zalika, dan demikian itu. Ya. Jadi melampaui batas, pakainya kebanyakan. Pakai gelang 1 kilo. Ya. Emang orang mau beli apaan itu? Ya. Gelangnya 1 kilo, yang kanan 1 kilo, yang kiri 1 kilo, gede banget.
Adapun melampaui batas amma ma'asarafi, adapun serta melampaui apa berlebihan ya. Makanya berlebihan. Wala ya'ilu, maka tidak halal syai'un oleh sesuatu min zalika dari badan ikan itu. Ka khal-khalin, seperti gelang tangan. Ya. Gelang tangan. Ya, khal-khal gelang kaki. Ka khal-khalin gelang kaki. Waznu majmu'i fardaihi mi'ata misqalin. Berat masing-masing itu ada 200 miskal. Jadi kalau perak itu 200 miskal. Wajib zakat tuhi, maka wajib zakat pada ini kalau perak. Ya, kalau perak itu 200 miskal. Ya, 200 miskal. Berapa tuh? Ya. 200 miskal. Ya, 200 dirham. Kalau emas 20 miskal, kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu ya sekitar ya 1 dirham. Jadi kalau 1 dirhamnya 2,975 gram perak. Jadi kalau begitu zakatnya semua ya, zakatnya itu adalah kalau sudah mencapai apa? 595 gram. Nanti dizakatin tuh. Emas 20, kalau emas 20 dinar. 20 miskal. 20 miskal itu adalah 20 dinar. 1 dinar ada yang mengatakan 4 gram, ada yang mengatakan 4,25 gram. Ya, kalau kita lebih hati-hati ya 4 gram dah. Berarti 80 gram keluar zakat. Wallahu a'lam bishawab, wa tajibu 'ala man marra.